Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Hari ini cikgu akan meneruskan perkongsian bagi silibus tingkatan 5, perniagaan tingkatan 5, bab 1. Masih dalam bab 1, pengurusan sumber manusia. Okay, kita akan lihat hari ini 1.4 subtopik aspek pengelolaan sumber manusia dan 1.5 iaitu hubungkai antara kemahiran kebolehkerjaan. Okay, jom kita teruskan. Kita akan lihat hasil pembelajaran iaitu bagi kandungan tambahan mengikut dokumen penjajaran kurikulum perniagaan tingkatan 5 edisi 2. Hasil pembelajaran yang pertama, okey, bagi subtopik 1.4 menganalisis aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan, dan yang kedua adalah menilai hubungkai antara kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dimiliki pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Okey, kita teruskan untuk 1.4. Aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Perancangan pengelolaan sumber manusia membantu merangka pembentukan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat. Pengelolaan sumber manusia ni maknanya menguruskan sumber manusia lah. Okay, sesebuah perniagaan perlu ada strategi untuk mengurus sumber manusia. Okay, perancangan sumber manusia yang strategik akan memudahkan pihak pengurusan merangka program bersesuaian untuk pembangunan perniagaan yang mampan. Apabila kita sebagai perniagaan mengurus sumber manusia kita dengan cekap, jadi kita dapat membantu perniagaan kita ke arah mencapai matlamat perniagaan. Okay, kita pastikan pekerja cukup, kita pastikan pekerja ni kebajikannya dijaga. Okay, jadi kita nak lihat lagi, kita dapat 6 aspek pengelolaan sumber manusia, okay, dalam pembangunan perniagaan. Okay, yang pertama kita lihat di sini, penempatan pekerja dan fasiliti. Kedua, standard prosedur operasi tugas. Yang ketiga, sistem penggajian. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Kelima, penyelesaian masalah. Dan yang keenam, struktur organisasi. Okay, kita nak lihat satu persatu bagi aspek pengelolaan sumber manusia ni. Okay, yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti. Apa dia maksud penempatan pekerja ni? Okay, adalah mengikut aspek kemahiran. Okay, kebolehan, minat kerjaya dan pengalaman pekerja serta keperluan perniagaan. Maknanya kita, kalau kata pekerja, kalau kata perniagaan kita perlukan 10 orang pekerja, jadi kita ambil 10 orang pekerja saja dan kita tempatkan pekerja-pekerja ni di bahagian-bahagian ikut kelayakan mereka, ikut pengalaman, ikut kebolehan pekerja tu. Okay. Fasiliti pula apa dia? Fasiliti yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi pekerja. Fasiliti ni maknanya kemudahan lah. Kemudahan yang ada ataupun peralatan-peralatan yang ada dalam perniagaan. Okay, kita lihat kat sini. Okay, kalau syarikat grafik design, syarikat ni perlulah ada kemudahan komputer yang canggih, yang terkini supaya pekerjanya dapat guna untuk menghasilkan kerja yang baik, yang berkualiti. Okay, dekat sini kita tengok mesin jahit. Sekarang ni mesin jahit pun ada yang digital. Okay, kalau syarikat ke ataupun perniagaan yang berasaskan butik pakaian, kenalah ada mesin jahit yang terkini supaya pekerja dapat menghasilkan rekaan ataupun pakaian yang berkualiti, yang ikut trend terkini. Okay? Itu yang pertama, aspek pengelolaan yang pertama. Okay, kita teruskan. Aspek pengelolaan yang kedua, standard prosedur operasi tugas ataupun kita kata SOP, standard operation procedure dalam bahasa Inggerisnya. Okay, apa dia SOP? Adalah dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Okay, kalau kita tengok pasukan bomba, kan, kalau nak buat kerja-kerja menyelamat kebakaran tu, semua pasti pakai uniform. Dia seragam ni, seragam. Supaya orang awam tahu, itu adalah pasukan bomba menyelamat dan perlu diberi ruang penamaan untuk membuat aktiviti menyelamat. Okay. SOP dalam pengurusan perniagaan melibatkan pengendalian dokumen. Okay. Pengendalian dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan dan dasar bagi memastikan kerja dilakukan mengikut piawaian.
meminimumkan risiko dan memelihara keselamatan. Ha, dekat sini tengok contoh, ha, ni topi keselamatan. Ha, kalau di lapangan pembinaan bangunan tu, di site tu, ha, pekerja semua kena pakai pakaian yang mengikut SOP. Pakai topi keledar keselamatan, pakai pakaian yang berwarna terang supaya keselamatan mereka terjaga. Pakai boot ni, kasut, kasut boot untuk kerja-kerja lapangan di di kawasan pembinaan. Kemudian perlu ada apa? Fire drill exit. Okey, maknanya kena ada pelan laluan kebakaran in case lah berlaku kebakaran. Jadi kena adalah pelan-pelan semua ni. Tapi yang ni jangan ikut. Emergency exit procedure. Panic, run and hurdle the wick. Yang ni cikgu saja letak lah, buat humor sikit hari ni. Ini jangan ikut. Bila kita adalah emergency exit procedure kan, jangan panik, jangan lari, jangan tolak menolak, ikut laluan keselamatan. Okay, kita dah tengok dua aspek pengelolaan. Yang ketiga, sistem penggajian. Yang ni yang paling menarik, sistem penggajian yang kompetitif, maknanya yang berdaya saing, akan meningkatkan motivasi pekerja. Kalau kita tengok dalam satu kawasan tu ada dua pekerja, dalam ada dua perniagaan yang sama. Okey, syarikat mana yang menawarkan gaji yang lebih berpatutan kepada pekerja dia berbanding syarikat yang satu lagi? Itu yang kita kata syarikat sistem penggajian yang kompetitif, ya. Okey, jika penggajian tak adil, pekerja tidak akan kekal lama dan ini meningkatkan kos sumber manusia untuk pekerja baru, untuk melatih pekerja baru. Kalau pekerja tak perhati, dia akan jadi turnover. Turnover maknanya pekerja tu berhenti tempat secara ganti. Perniagaan tempat secara ganti kerja yang lain. Jadi turnover ni tak bagus untuk perniagaan. Sebab apa? Melibatkan kos. Kita terpaksa melatih pekerja baru. Semua tu makan masa, makan kewangan yang lebih. Okay? Okay, persaingan yang tinggi akan dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan pengurusan sumber manusia menyediakan ganjaran yang menarik. Okay, sekarang bukan senang nak retain. Retain maknanya kita nak memastikan pekerja kita kekal lama dalam perniagaan kita. Kita kena bagi khidmat kebajikan yang terbaik kepada pekerja. Contohnya dekat sini, ni sistem perlindungan insurans kelompok. Kalau kata pekerjaan tu dalam lapangan yang berisiko, polis ke, bomba ke, mesti ada insurans kelompok untuk melindungi nyawa atau keselamatan pekerja. Okay, kemudian ada sistem bonus. Kita bagilah bonus dekat pekerja kita. Okay, kalau kita punya keuntungan syarikat ataupun perniagaan kita dapat untung yang lebih, kita bagi ganjaran berbentuk bonus kepada pekerja. Okay, itu dalam ruang lingkup sistem penggajian, ya. Aspek pengelolaan sumber manusia yang ketiga. Okay, yang keempat, penghargaan dan hukuman. Yang ni pun menarik juga. Pekerja yang berprestasi tinggi harus diberi penghargaan. Sebab tu kalau kita tengok dekat syarikat-syarikat ada annual dinner, pada masa itulah diberikan anugerah pekerja cemerlang. Okay, sebab apa? Untuk menghargai pekerja kita. Pekerja yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan hukuman. Okay, contoh hukuman, amaran lisan dan bertulis, potongan gaji, tiada kenaikan pangkat, tiada insentif diberikan. Tiada insentif ni, tiada faedah lah diberikan kepada pekerja bermasalah ni. Dan akhirnya pemberhentian pekerja. Okay, tujuannya tak lain, tak bukan untuk sebagai peringatan dan pengajaran. Supaya apa? Pekerja tu sentiasa lebih berdisiplin dan lebih bermotivasi. Ya, kita tengok contoh kat sini kan, star performance. Ni, you are fired. Ni untuk pekerja yang bermasalah, yang telah diberikan kaunseling, diberi nasihat tapi pun tak berubah juga. Akhirnya diberhentikan kerja lah. Yang ni kita paling tak nak sekali. Kerja yang bermasalah ni, dia tak menyumbang kepada organisasi. Kenapa kita perlu simpan pekerja yang bermasalah ni? Kita boleh bagi peluang kepada pekerja yang lebih berpotensi, yang berupaya memberi kelebihan kepada perniagaan kita. So, kita akan berhentikan pekerja yang bermasalah. Okay, kita tengok. Apa dia jenis-jenis kesalahan? Okay, yang selalunya dilakukan oleh pekerja dalam perniagaan. Dekat sini ada 6 contoh kesalahan. Yang pertama, pecah amanah. Pecah amanah maknanya tidak jujur. Okey, tidak jujur dalam pekerjaan. Majikan suruh jaga bahagian kewangan tapi tiap-tiap bulan dia songlat masuk duit personal. Masuk duit perniagaan ke dalam akaun personal. Tu tak dalam akaun personal, tu tak amanah lah. Okey, yang seterusnya, rasuah.
rasuah ni memberikan sesuatu untuk mengharapkan balasan. Contohnya selalu dalam perniagaan ni urusan tender, bagi rasuah supaya perniagaan satu lagi tu terima tender perniagaan yang menawarkan tender untuk perniagaan tersebut. Itu rasuah. Okay, tidak beretika membocorkan maklumat rahsia perniagaan kepada perniagaan pesaing yang satu lagi sehingga menyebabkan perniagaan yang sedia ada tu rugi. Itu tidak beretika, contoh. Okey, kemudian ingkar arahan tanpa sebab kukuh. Majikan hantar dia supaya buat outstation ke Sabah Sarawak contohnya, tapi pekerja ni enggan, tak nak aku kepada arahan majikan. Sedangkan masa interview dulu mengaku sanggup buat apa saja untuk company yang dia akan bekerja, tapi bila tiba masa diarahkan dia tak nak. Okey. Yang ni ponteng kerja selalulah. Selalu pekerja lakukan, terdapat selalu berlaku dalam perniagaan, terdapat pekerja yang selalu ponteng kerja tanpa alasan kukuh. Okay. Kemudian salah guna aset syarikat. Maknanya mungkin dia menjadikan harta milik perniagaan tu milik peribadi dia, dia bawa balik rumah ataupun dia guna untuk tujuan yang salah. Okay. Biasanya kalau perniagaan ni dia ada kenderaan syarikat, mungkin dia guna kenderaan syarikat tu untuk tujuan peribadi yang tanpa memaklumkan kepada majikan. Okay, itu semua contoh-contoh jenis kesalahan yang berlaku di kalangan pekerja dalam perniagaan. Okay, aspek pengelolaan yang kelima, penyelesaian masalah. Okay, kita tengok perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Kita nak ada majikan yang caring, yang boleh tolerate, okay, bertoleransi dengan pekerja. Okay, pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi berkesan. Boleh tengok contoh kat gambar ni kan. Ni bos lah ni, bos. Cuba faham apa masalah pekerja ni. Okay, buat perbincangan face to face. Okay, two way communication supaya wujud komunikasi antara majikan dengan pekerja. Tu contoh majikan yang terbaik lah. Okay, dalam aspek penyelesaian masalah ni. Okay, yang keenam, struktur organisasi. Okay, yang ni kita dah lihat dalam kandungan asas sebelum ni, cikgu ada sentuh tentang struktur organisasi. Okay, kita nak tengoklah hari ni struktur organisasi. Sekali lagi. Okay, fungsinya adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab. Penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan. Okay, tanggungjawab apa yang perlu pekerja itu buat berdasarkan jawatannya, apa jawatan yang disandang. Okay, apa jalur hubungan komunikasi. Kita tengok kat sini, ini ada pengurus atasan, ini pengurus pertengahan, yang bahagian ni bawahan. Okay, apa jalur hubungan yang antara atasan dengan pertengahan dan bawahan. Okay. Okay, dan juga deskripsi tugas. Okay, senarai tugas, bidang-bidang tugas yang perlu dilaksanakan. Okay, yang ni contoh struktur organisasi lah. Kalau ingat sebelum ni cikgu dah ajar, ini bentuk struktur organisasi berdasarkan matriks, iaitu gabungan struktur organisasi fungsian. Okay, yang ni kat sini fungsian. Okay, yang ni dan gabungan struktur organisasi berdasarkan produk. Okay, ini selalunya digunakan untuk syarikat yang besar. Sajalah cikgu revise balik. Okay, itu 6 aspek pengelolaan sumber manusia. Okay, dalam pembangunan perniagaan yang perlu pelajar ingat. Sangat menarik ya belajar tentang perniagaan ni. Kita teruskan dengan kepentingan struktur organisasi. Okay, kepentingannya struktur organisasi ni adalah untuk yang pertama mengagihkan sumber dengan cekak dan berkesan dalam organisasi mengikut keperluan. Okay, sebabnya kita, contohlah kita ada 5 bahagian dalam perniagaan, 5 jabatan. Okay, berapa orang pekerja yang kita perlukan? Jadi bila berdasarkan struktur organisasi baru kita tahu berapa bilangan pekerja yang diperlukan dalam perniagaan kita. Okay, yang kedua, membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap jabatan atau bahagian dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan. Maknanya kita boleh tengok dalam struktur organisasi tu ada bahagian-bahagian, ada jabatan-jabatan. Contoh fungsian kewangan dengan fungsian pengeluaran, matlamatnya tak sama, objektifnya tak sama. Okay, fungsi-fungsinya tidak sama. Jadi kita boleh selaraskan, okay, berdasarkan struktur organisasi.
Okay, dan yang seterusnya untuk menentukan aktiviti yang diadakan selaras dengan matlamat organisasi. Okay, setiap bahagian-bahagian tu fungsinya adalah menjurus ke arah matlamat organisasi. Walaupun fungsi-fungsi antara setiap jabatan berlainan tapi semuanya ke arah untuk mencapai matlamat perniagaan. Okay? Okay, yang ketiga, kepentingan struktur organisasi. Yang ketiga, menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja berdasarkan kompetensi, kecakapan pekerja tersebut, pengetahuan dan kepakaran. Okay, jadi kita akan tetapkan pekerja ni mengikut bidang tugas yang bersesuaian. Okay, katakan dia berkelayakan dalam bidang kewangan, jadi dia akan diletakkan di bahagian kewangan. Okay, seterusnya yang keempat, kepentingan organisasi mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi bagi membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu. Okay, maknanya kita akan mengikut arahan daripada pihak atasan kepada pihak pengurusan pertengahan dan seterusnya ke pengurusan ataupun pekerja bawahan. Okay. Untuk buat bidang tugas kita lah. Jadi kita berdasarkan struktur organisasi kita tahu siapa bos kita, siapa pengurus kita. Okay, kalau tak ada struktur organisasi, pekerja pun tak kenal siapa majikannya, siapa bosnya, siapa bos besar, okay, siapa penyelia. Okay? Cikgu harap pelajar dapat faham kepentingan struktur organisasi ya. Okay, seterusnya kita lihat subtopik 1.5. Hubung kait antara kemahiran keboleh kerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Okey, apa dia keboleh kerjaan? Didefinisikan sebagai kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Okay, hal ini membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Ada 7 jenis kemahiran keboleh kerjaan. Maknanya jenis kemahiran keboleh kerjaan ni adalah kebolehan bagi seseorang individu pekerja tu. Okay, contoh pekerja A, apa kemahiran jenis keboleh kerjaan yang dia mahir? Okay, dia ada kemahiran berkomunikasi dan dia boleh kerja berpasukan. Pekerja B, apa jenis kemahiran keboleh kerjaan yang ada pada pekerja B? Oh, dia bagus dalam inisiatif dan keusahawanan. Dia boleh merancang pengurusan dirinya. Okey, itu maksud jenis kemahiran keboleh kerjaan. Kita ada kemahiran berkomunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kerja berpasukan, penyelesaian masalah, inisiatif dan keusahawanan. Maknanya ada tak ciri-ciri usahawan pada pekerja, seseorang pekerja ni? Okey, perancangan dan pengurusan diri, penggunaan teknologi terkini dan keupayaan pembelajaran. Okey, kemampuan pekerja tu untuk mengadaptasi ilmu-ilmu baharu dalam pekerjaan yang dilakukan. Okey. Itu jenis kemahiran keboleh kerjaan. Seterusnya kita lihat keperluan kemahiran keboleh kerjaan. Okey, apakah yang perniagaan perlukan pada seseorang pekerja yang akan diambil bekerja dalam organisasi atau syarikat atau perniagaan tersebut? Okay, yang pertama, kelayakan yang bersesuaian. Okay, yang kedua, berpengalaman. Yang ketiga, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Dan yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Okay, kita tengok yang pertama, apa yang syarikat ataupun perniagaan perlukan daripada seseorang pekerja. Okay, majikan akan ambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Okay, kepelbagaian ujian diperlukan okay, untuk menilai personaliti dan kebolehan calon daripada beberapa aspek. Okay, biasanya ujian ni kadang-kadang ada ujian bertulis, okay, ada temuduga bersemuka, okay, ditanya soalan pekerja tu akan jawab. Ha, jadi daripada situ majikan akan nilai pekerja ni. Adakah pekerja ni layak? Contoh kita tengok syarikat grafik komputer. Mestilah perlukan seorang pekerja grafik yang mahir dalam aplikasi menggunakan komputer. Okay, perisian-perisian tentang grafik komputer. Kemudian kita tengok accountant. Accountant ni mesti ada kelayakan sijil profesional sebagai accountant. Barulah boleh diambil bekerja oleh mana-mana syarikat accountant lah.
Okay, yang kedua kita tengok apa dia keperluan, kemahiran, kebolehkerjaan, kerjaan, berpengalaman. Pekerja yang mempunyai pengalaman adalah satu kelebihan kepada perniagaan. Pengalaman dari segi bilangan tahun bekerja. Majikan beri keutamaan kepada calon berpengalaman dalam pelbagai industri. Dan juga dia ada pengalaman dalam banyak industri. Dia pernah bekerja dalam industri makanan. Dia pernah kerja dalam industri tekstil, okay, pakaian. Okay. Lagi banyak pengalaman lagi majikan suka dengan pekerja ni. Okay, sebab apa? Dapat jimat masa dan kos latihan. Sebab pekerja ni dah mahir. Dia dah banyak tahu bekerja. Okay, contohnya usahawan restoran mengutamakan pengambilan chef yang mempunyai pengalaman kerja. Okay, nak jadi chef bukan senang sebab nak mengurus di bahagian dapur tu sangat susah sebab pelanggan datang tak berhenti dan hotel ni, kalau chef hotel ni dia ada standard yang tersendiri. Okay, hanya chef yang berpengalaman sahaja yang mampu kendalikan bahagian ruangan dapur. Okay, kita lihat yang ketiga, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Okay, pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan adalah kelebihan untuk diambil bekerja oleh majikan. Jadi kalau kamu nak minta pekerjaan nanti, pastikan kamu study dulu dengan tentang perniagaan yang kamu nak minta kerja tu. Sebab itu yang dicari oleh majikan kamu. Okay? Okay, membolehkan pekerja ni memasarkan perkhidmatan dan produk kepada pelanggan dengan berkesan. Okay, sebab dia dah mahir tentang perniagaan yang dia kerja tu, jadi dia boleh pasarkan sebab ada perkhidmatan atau produk melalui banyak media. Contohnya seperti di media sosial. Okay? Contohnya pegawai bank perlu mempunyai pengetahuan tentang produk perbankan supaya dapat tawarkan kepada pelanggan apakah yang bank tu tawarkan. Seterusnya kita lihat keperluan, kemahiran, kebolehkerjaan. Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Okay, pengalaman dalam bidang kerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Contohnya, pramugari yang telah lama berkhidmat dengan syarikat penerbangan, mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Kemahiran kebolehkerjaan ini memberi khidmat yang dapat memberi khidmat yang terbaik untuk syarikat penerbangan. Contohlah, kita bekerja dalam industri yang sama, kemudian kita nak berpindah ke perniagaan yang lain, syarikat yang lain, masih dalam industri yang sama. Jadi, pengetahuan sedia ada kita dalam industri itu, bila kita pindah ke perniagaan lain, okay, dalam ke syarikat lain, akan memberi kelebihan pada kita sebab kita dah faham deskripsi tugas. Kita dah faham apa senarai tugas kita, kita dah faham apa bidang tugas yang perlu kita laksanakan untuk perniagaan baru. Okay. Yang seterusnya, yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Okay, jadi pekerja yang mempunyai pengalaman, ada potensi, boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu untuk pekerja itu sendiri, untuk pasukan dan jabatan. Pasukan ni teamwork yang pekerja tu adalah, okay, kerja berpasukan. Jabatan yang diwakili oleh pekerja itu, contohnya jabatan kewangan, ada jabatan pengurusan sumber manusia ataupun bahagian, bahagian pengeluaran, bahagian pembelian. Okay. Komitmen dan daya usaha kerja yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Okay, jadi komitmen kita, usaha kita dalam pekerjaan, okay, motivasi yang kita ada dapat menyumbang kepada mencapai sasaran perniagaan. Okey, itulah yang kita telah belajar hari ini berkenaan dengan aspek pengelolaan sumber manusia, 6 aspek kesemuanya dan hubungkan antara kemahiran kebolehkerjaan. Kita dah tengok apa dia jenis kemahiran kebolehkerjaan dan keperluan kemahiran kebolehkerjaan ada 5. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar dapat mendalami lagi subjek perniagaan ni bagi tingkatan 5 lebih baik tahun ni, untuk tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Kerana silibus tingkatan 5 ni cikgu rasakan amat menarik untuk pelajar belajar dengan lebih mendalam, kerana selepas ini kamu juga akan menjadi seorang pekerja selepas tamat SPM. Okay, cikgu doakan yang terbaik untuk semua. Jangan lupa teruskan menonton channel Cikgu Washita. Like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.